Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Chuang Autonomous Region. Di hotel ini ada pelayanan yang tidak biasa dari hotel-hotel yang pernah saya kunjungi sebelumnya, karena ada sosok yang satu ini. Ini dia robotnya, dan saya akan perlihatkan bagaimana cara kerja dari robot ini untuk memberikan pelayanannya kepada para pengunjung di hotel ini. Oke, dan saya akan dibantu oleh please show me. Nah, dia ini akan membantu saya untuk ke ruangan. Selain bisa mengantarkan ke ruangan kamar, robot ini juga bisa memberikan pelayanan antar minuman, handuk, dan juga makanan ringan. Nah, ini adalah nomor kamar dimasukkan ya. Nomor kamar dimasukkan, tekan password, maka dia langsung akan mengantarkan saya ke ruang kamar saya. Oke. Jadi tinggal diikutin aja. Nah, ini juga menarik di sini, dia akan langsung tahu lift mana yang akan sampai lebih awal. Nah, ini kan. Dia juga langsung tahu ruangannya di mana, langsung nyala ya. Saya nggak perlu pencet lagi. Di sini ada display yang menunjukkan sudah di lantai berapa. Jadi buat yang bingung misalnya ke hotel kamarnya sebelah mana, bisa langsung diantar oleh robot ini. Sangat simple. Oke, okay, thank you. Sia-sia. Thank you. Ya, ini dia kamar saya di 616. Oke, okay, itu dia liputan singkat mengenai salah satu layanan robot yang ada di hotel di Tiongkok. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.